Persib terancam gagal tampil di AFC Champions League 2. Ini penyebabnya, Persib Bandung sejatinya jadi wakil Indonesia di ajang kompetisi AFC Champions League 2 musim tahun 2024 sampai tahun 2025 yang akan digelar mulai bulan Juli tahun 2024 mendatang. Jatah tiket tampil di kompetisi AFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025 diperoleh Persib setelah tampil sebagai juara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan mengandaskan Madura United di final lewat kemenangan agregat 6-1. Tetapi partisipasi Persib di AFC Champions League 2 musim tahun 2024 sampai tahun 2025 terancam dicabut karena kabarnya Maung Bandung belum memenuhi beberapa syarat untuk tampil di kompetisi antar klub Asia tersebut. Di antaranya syarat lisensi kepelatihan di jajaran pelatih Persib, yang semuanya belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan AFC dan posisi direktur teknik Persib yang saat ini masih kosong. Sebelumnya dalam keterangan pers kepada media pada tanggal 16 Mei tahun 2024 lalu, manajemen Persib secara gamblang menyebut, Persib sudah memenuhi syarat untuk tampil di AFC Champions League 2 dengan syarat. Dalam surat keterangan yang diberikan Komite Lisensi Klub PSSI, disebutkan Persib harus melengkapi lisensi pelatih fisik agar bisa mengikuti AFC Champions League 2. Seperti diketahui, posisi pelatih fisik Persib saat ini ditempati Miro Petrik. Sementara terkait posisi direktur teknik, manajemen Persib kabarnya sudah mengantongi satu nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat, namun masih dirahasiakan dan akan segera diumumkan ke publik. Sebelumnya Komite Lisensi Klub PSSI sendiri, telah memastikan Persib kembali mendapatkan lisensi klub profesional, untuk berpartisipasi di tiga jenjang kompetisi AFC yakni AFC Champions League 2 dengan syarat AFC Challenge League dan Liga 1. Penetapan Persib sebagai pemegang lisensi klub profesional, ditetapkan melalui keputusan Klub Licensing Komite PSSI yang ditandatangani Ketua Komite Lisensi Klub PSSI, Timi Setiawan. Persib kembali mendapatkan lisensi klub profesional, karena dinilai sudah memenuhi 5 aspek dan standar klub profesional yakni sporting, infrastruktur, personalia dan administratif, legal, finansial.